Perkembangan sukan, kejutan demi kejutan dicipta dalam perlumbaan jelajah Terengganu yang dijenamakan kembali sebagai tergetah. Gatih di Terengganu kini mengangkat prestij tersendiri apabila penguasaan podium bukan terdiri daripada pasukan ternama. Bekas pelumba kebangsaan yang kembali membuat penampilan di Detur Gatih di Terengganu, Sofian Nabil Omar Muhammad Bakri, buat kejutan untuk dinobatkan selaku juara dalam semua peringkat kayuhan yang berakhir di Kemaman. Sofian Nabil Omar yang menamatkan perlumbaan di tempat pertama bagi cabaran terakhir acara Lebuh Raya dengan catatan masa tidak rasmi 2 jam 17 saat membuktikan beliau masih berbisa bagi menafikan pelumba-pelumba profesional lain merebut podium. Momentum kejuaraan tidak terhenti di situ sahaja buat beliau apabila kudrat pelumba berusia 29 tahun ini juga turut dinobatkan selaku Raja Bukit dan Raja Pecut bagi cabaran peringkat keempat Seri Jelajah perlumbaan ini. So, ini orang kata hari terakhir, so saya tak fikir apa bang, full gas je. Memang tak ada idea lah, memang pergi sampai habis. Ada lah, tak ada, tu je. Alhamdulillah ini rezeki saya, so saya bersyukur sangat. Terima kasih tim saya semua, banyak support saya dari pertama sampai hari terakhir lah. Aksi terakhir beliau beraksi di pentas kompetitif adalah sewaktu mewakili pasukan kebangsaan dalam perlumbaan Little di Langkawi 2020 sebelum pandemik COVID-19. Perlumbaan Tergatih di Terengganu yang berlangsung selama 5 hari mentaruhkan keseluruhan jarak kayuhan sejauh 596.55 km merentasi seluruh daerah meliputi 11 zon percutan, 8 zon pendakian dan perlumbaan Kreditrium pada waktu malam.